majelis ulama-nya itu kan, enggak ada artinya kan Zaitun ada ini. Dengar semua kan? Iya. Mudah-mudahan Depak tidak begitu mental. Kalau mulut boleh, mental jangan. Itu mulut dan mental berbunyi itu. Enggak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan saya tidak bangga katanya. Enggak perlu dibanggakan. Wong kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu siapa Pak namanya itu? Ustaz. Pak Kandepak yang pertama Pak kali. Pertama itu sebelum. Mahfud. Mahfud. Enggak ada urusan dengan Majelis Ulama. Makanya kalau mengatakan tidak bangga, tidak bergu apa namanya, tidak apa lagi, tidak ada manfaat ya bagi masyarakat Indramayu. Nah, mudah-mudahan Depak dengan begitu. Tidak. Alhamdulillah, cara hadir ternyata gampang. Nah, ini makanya ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah inilah sampai Depak kan Depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Kalau kita sering, kalau Pak Kepala baru. Ya, baru. Kalau berapa kita sering, bulan? Pak. Bukan berapa bulan. Baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru. Satu semester. Iya. Satu semester itu kalau kita membaca sudah bisa menulis buku. Iya. Iya saya. Jadi enggak ada bahasa ternyata gampang. Berarti kebawa opini orang bodoh. Orang dungu. Masa kan Depak. Jadi bahasa itu jiwa bangsa. Jadi kalau ternyata nah itu ada maknanya. Awalnya tidak nyata gitu loh. Ngelawang induknya ke Departemen Agama kok. Betul. Nah iya masa ngomong ternyata. Karena baru sih 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan itu kalau kali 24 jam itu berapa? Iya. Satu semester. Nah iya. Kelahiran mana Pak Kandik? Di Pleret Cirebon. Cirebon. Apalagi orang Cirebon. Iya Alhamdulillah. Nah iya. Saya pikir Pleret Purwakarta. Pleret Purwakarta. Lagi saya. Alhamdulillah. Iya, saya silaturahim dengan saya sini. Jadi sih banyak juga dari kemana wartawan tuh. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang dengan Az-Zaitun. Karena kalau kita kan sudah familiar kesini tiap sering. Nah, iya. Itu. Jadi kalau saya katanya eksklusif sulit. Kalau kita hadir di rumah orang, ya harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu, nggak bisa kita semau. Ya itu kita. Namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima, pulang saja. Pulang. Itulah Quran. Ya ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Monggo teruskan. Ini kan ngomentari saja. Betul ya. Jadi kan banyak seperti itu. Akhirnya kami informasikan juga terkait Az-Zaitun karena Pak Az-Zaitun itu MI-nya ada di kita. Sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes perguruan tingginya ada di iya, betul. Sampai semuanya artinya kita kalau kami di Az-Zaitun sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering kesini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah kesini. Barangkali kalau udah kesini kita akan lebih MUI itu tidak pernah kesini. Barangkali dari yang dulu sampai sekarang belum pernah kesini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya enggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Lah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanang rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, kalau
MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas, LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. Oh, sekarang udah Departemen Agama. Ya, tapi kan masih lisensinya dari MUI. Minta bagian kan? Nah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar. Nggak mau dia. Serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama, kan melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah karena LSM yang diberi jatah. Beda dengan LSM Azaitun. Maka bertanya-tanya dari mana sumber dananya? Nah iya. Kalau memang ukurannya ukuran majelis ulama, sumber dayanya jelas dari anggaran belanja negara. Zaitun, kalau tidak ada Departemen Agama, nggak dapat apa-apa. Betul. Kan POS kan? Siapa yang ngeluarkan? Depak. Kementerian Agama. Lah ya Depak. Departemen Agama. Maka saya mengatakan, bukan Ormas Muhammadiyah, Departemen Muhammadiyah, supaya gabung ke negara. Enggak berdiri sendiri, Departemen Nahdlatul Ulama. Saya sejajarkan Departemen Agama, supaya apa? Ini organisasi kuat supaya menggabung. Maka saya tidak mengistilahkan organisasi Muhammadiyah, Departemen Muhammadiyah. Tambah tinggi kan? Departemen Nahdlatul Ulama. Sejajar dengan Departemen Agama. Cuma Departemen Agama pakai SK, Departemen Nahdlatul Ulama tidak, Departemen Muhammadiyah tidak. Kalau Zaitun id-nya saja ikut Departemen Agama, bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah, ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa, lah ini 30% sudah katanya lebaran, ya nggak masuk sak lah. Iya, betul. Sudah, nggak subuhat, jadi sudah makan. Paginya Sabtu baru takbir. Oh, ada viral. Itu kok perempuan, lah urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Dan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah wow, ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas, ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja, yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Ya
jangan sampai putra putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kan tafassah bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terapotoi tenanon. Ada harjengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah itu sodakallah. Dan ini perjalanan fikih itu enggak boleh statis. Bergerak terus. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Benar. Ya, kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan. Bidang politik pembangun, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Kalau bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen kesitu banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandipak yang akan disampaikan? Pertama saya ucapkan terima kasih dan bersyukur alhamdulillah saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun baru bertugas ya sudah bertugas 6 bulan dan alhamdulillah sudah kesini mungkin karena betul kata saya karena viral tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah ya. Karena waktunya bentrok dengan provinsi ya. Jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil dan saya udah 6 bulan ini kasubag yang banyak cerita jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun apa namanya itu tertutup ternyata enggak gampang dan cerita dari saudara-saudara yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pontren, pondok pesantren. Dua hari yang lalu juga telepon kami. Ya. Apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag. Seksi Pais, Menteri Agama Islam dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dan Kementerian Agama. Nah terkait dengan viralnya kemarin, ya kami kesini saat rahim yang kedua
Ya, tadi sudah ada pencerahan dari Sheikh. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya satu rahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari Kabupaten lain atau dengan provinsi lain, kalau Indramayu itu dekat sebelah mana Al Zaitun, jadi yang terkenal itu Al Zaitun, bukan Kemenag di mana itu. Al Zaitun, oh saya pernah ke sana. Dan banyak rekan-rekan di saat ada pelatihan, saya juga ada anak, ada apa yang di Al Zaitun. Termasuk ya kami di Cirebon juga ada saudara yang masuk di santri di sini. Saya sendiri ya baru alhamdulillah ketemu dengan Sheikh langsung. Ya, terima kasih Sheikh. Itu awal nanti kita dengan teman-temannya akan banyak. Ya, terima kasih. Sekian. Timino. Siap Sheikh. Saya kan tinggal di sini jadi nanti minumnya maghrib lagi. Karena jenengan dari sana ke sini kan jauh. Jauh. Minum. Ya. Kan gitu. Gampang saja. Sudah diminum. Enggak pakai dalil ini. Aku minum aja aku pakai dalil kemahalan dalil ya. Kemarin. Itu yang wajib. Memang saya juga kalau dari dulu juga dengan ya dengan Pak Ali, dengan Pak yang dulu yang kepala Alia dulu siapa Pak aja ya? Pak Miftah juga. Pak Miftah. Ya, Pak Miftah juga, Pak Ali juga. Jadi kadang-kadang dari dulu kebetulan saya dulu megang di seksi pendidikan madrasah Pak, sekarang Pak Haji. Nah, jadi kadang-kadang memang tadi Pak, karena memang informasi yang tidak utuh, informasi yang kurang memberikan informasi yang jelas akibatnya tadi, makanya tadi wartawan sampaikan Pak, wartawan ada dari Kompas, ada dari Metro, dari Republika, ya banyak. Saya sampaikan saya ini mohon izin kemarin bahwa gimana tentang Azzaitun. Azzaitun itu baik-baik saja, saya bilang itu, apalagi masalah furu'iyah, masalah itu orang tadi sampaikan bisa istihad dengan berbagai macam pola untuk bagaimana dia menafsirkan kehidupan keberagaman tentang beragama gitu. Yang penting yang salah, kalau Azzaitun itu sholat subuhnya satu rakaat baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang itu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar sah-sah aja di mana ini kan, saya bilang itu Azzaitun. Azzaitun itu satu saya sampaikan, ada lembaga dan kita paham betul tentang protap di sana. Ada SOP yang harus kita tempuh. Ini contoh misalnya kita waktu musim COVID, saya kalau kesini pasti disweb. Kenapa? Dari Azzaitun tidak mungkin yang namanya milieu yang sudah dibangun dengan bagus terkontaminasi oleh virus masuk ke sini. Mungkin saya datang ke sini bawa virus, bisa aja kalau tidak kita tidak steril. Protap itu harus diikutin karena kita masuk ke rumah ke satu rumah yang rumah itu punya protap tersendiri, saya bilang itu. Dan kita harus bangga bahwa di ID itu itu H2O-nya terbaik. Ya sih. Enggak tahu. Kemarin kalau seperti itu jadi luar biasa, jadi kita bisa menghirup udara yang sangat luar biasa di sini. Dan ini tadi kalau bilang tidak bermanfaat amat sangat salah. Jangan menyalahkan, udah biarkan pendapat. Tadi tapi kan saya tidak melakukan di asis orang saya. Biarkan cuma, asal departemen. Kalau misalnya ada yang kalau departemen saya sampaikan kemarin ke itu juga bahwa kan ditanggapi juga, itu bagaimana yang tanda petik itu, saya bilang itu. Saya sampaikan dulu KSM itu yang sangat memberikan perolehan inspektor besar Undrima itu dari Azzaitun. Saya bilang sampai kegiatan lomba dan sebagainya banyak karena apa, kita ikut sertakan semuanya sesuai dengan, karena apa, dia bagian dari kita, saya bilang itu. Azzaitun itu aset umat Islam dan kita harus sebagai umat Islam bangga sekali dengan Azzaitun karena ini umat Islam. Saya bilang punya aset umat Islam yang dari kalau misalnya lihat dari apanya, udahlah saya tidak bisa membandingkan karena tidak ada yang bisa, yang dibandingkan juga nggak ada. Dari sistem apa dan sebagainya saya udah tahu di sini udah sangat aman, sangat bagus dan future banget, next banget ininya, saya bilang itu. Yang saya tidak terpikirkan, saya udah
terbang kemana saya masih ke dokar kan, saya udah naik jet kayak gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran di kita tidak paham tentang bagaimana next future-nya seperti apa itu. Maka saya bilang ketika sudah paham, sudah dekat, kita akan sangat bangga keberadaan di sini. Karena kita tahu persis dalamnya seperti apa. Dan kita paham, kadang-kadang kan kita paham karena tidak tahu ilmunya. Gitu. Saya ceritakan, saya ada satu kisah. Ya. Satu kisah, ada orang, seorang ulama Indonesia ke Mekah. Terus ada seorang orang Somalia, udah orang hitam. Dia bawa anak, gendong anak, pipis dianya. Gendong anak, sholat pipis. Dia langsung, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kata orang Indonesia, lima tu soli wa ibnuka yabul tuh. Terus kata dia, man anta Indonesia gitu. Apa kamu orang Indonesia? Kata nama Indonesia. Man anta, anak ustad, anak kiai. Kamu kalau hotel kitab, berapa kitab yang dibacakan? Mi'ah atau kutubi kitaban. Terus kata anak qoratul kitab alfal kitab. Saya baca 1000 kitab. Kamu yang 100 kitab aja udah punya pendapat begitu. Kamu sapi iya, sapi itu enggak rewel. Artinya ketika kita memahami banyak buku, saya banyak referensi, banyak hasil keilmuan seperti saya sampaikan, akan arif dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Seperti Az-Zaitun ini, luar biasa dengan hasanah keilmuan yang dimiliki, ketika tidak paham, tidak akan mengerti. Tapi ketika paham, dia akan mengerti betul tentang bagaimana hasanah yang ada di sini, luar biasa. Amazing, Bung Izzy. Nah, makanya nanti pulang jangan langsung ke Indramayu. Tengok persiapan MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang bagian ini apa, jurusan apa? Maritim. Lihat kapal prakteknya. Tapi sayang, tidak diterima oleh Departemen Agama Pusat. Padahal kita sudah dari awal ya sudah, makanya kalau kita dari basic udah apa namanya Indramayu oke saja, nggak tahu. Karena tahu kalau kita sih tadi. Kalau pusat, wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa. Karena kita ingin dengan langkah yang pasti kita sampaikan ke Dinas, diterima. Kalau Dinas langsung ambil aja ya Pak? Bukan ambil. Apa? Didatang sini, diteliti. Oh, ambil aja. Langsung datang diteliti. Sini. Diteliti. Oh, apa betul mau ke Dinas? Boleh apa tidak? Jangan betul atau tidak betul. Boleh-boleh saja kan, ini juga di dalam pendidikan juga. Saya sampai. Sudah. Melalui proses sudah. SMK berarti? SMK. Tapi kalau nanti ada ya, MAK juga didirikan bidang lain. Jadi nanti bunyi plangnya itu SMK dan UA MAK. Nanti MAK-nya jurusan apa, ini nggak problem. Makanya SMK dunia, yang MAK akhirah. Itu ya khasana wa fil akhirati khasana. Balancing juga. Terus gimana nanti? Ya pesantren. Jangan khawatir. Baca pesantren, tetap pesantren. Itu yang namanya pesantren spirit but modern system. Spirit pesantren enggak boleh dibuang karena pesantren itu membina manusia mandiri. Kalau enggak punya spirit pesantren enggak bisa menjalankan begini ini. Apalagi ada yang ngaku ulama dari Bandung kemarin. Yang ulama FUUI apa itu? FUU apa? Forum? Bukan, ulama. FUUI atau FUI. Forum Ulama Islam gitu ya. Pusatnya di Bandung. Tidak usah nyebut pimpinannya siapa, tapi orang banyak tahu. Menganjurkan kepada Majelis Ulama Pusat supaya mengambil alih Az-Zaitun dan dikelola oleh Majelis Ulama. Lah itu kan mental garong.
ulama kok garong. Dia tidak pernah membaca. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adli. Itu pernah datang begitu. Ada menghakimi atau mengadili seorang anak yang diaku dua orang. Yang satu adalah yang melahirkan, yang satu adalah yang merampas dan memelihara sampai agak besar. Nah, maka karena didamaikan enggak bisa, Nabi Dawud ambil pedang, kita bagi dua saja ini anak. Ini mengakuin bagi dua. Apa kata si ibu sejati ini? Sudah, saya menyerah, serahkan saja pada ibu ini. Maka Dawud tampil, mahkamah menetapkan bahwa anak ini adalah anak daripada ibu yang menyerahkan kepada ini. Tidak ada ibu yang rela anaknya dibelah dua. Sama itu, ulama ngaku itu. Orang Bandung ada itu ditayangkan. Ngelahirkan tidak, makani tidak, melihara tidak, lo ngambil alih. Jangan-jangan begitu ngambil alih mati dia, nggak bisa ngurus. Memang ngurus ribuan orang itu gampang. Beras itu nggak mahal, tapi kalau untuk makan 10.000 itu lumayan loh. Makanya di sini nggak mau membeli beras itu, lebih baik menanam. Nah kalau majelis ulama ya gak bakal tahu cara nanam padi. Kalau ngitung zakat pinter, karena apa? Ada bagiannya. Iya kan? Ngaku saja ambilin, selesai sepersekian persen. Kalau Departemen Agama lah, sudah itu saya sudah punya. Apa? Karena saya negara. Dikasih nggak ditolak, nggak dikasih nggak minta. Nah, itu departemen namanya. Saya lebih cenderung mengatakan Departemen Muhammadiyah, Departemen NU, tapi MUI bukan departemen. LSM. Yang hidupnya bergantung. Kenapa Departemen Agama bukan bergantung, satu badan? Nah iya kan, satu badan dengan Departemen Agama Pusat. Makanya enggak pernah itu, apa istilahnya, daerah itu, pembebasan itu. Otonomi daerah enggak mau Departemen Agama, asa otonom. Nanti bisa masuk Departemen Marxisme masuk. Nah, maka enggak boleh, pusat. Nah coba contoh, satu. Diknas ini juga agak lemah, mengapa? SMP, SD diurus oleh otonomi daerah. Di sini ibtidaiyah enggak. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, semua. Satu remote. Iya, jadi lininya jelas. Kalau yang di otonom kan set, kemana ini? Kita tahu. Lalu kita bersama. Maka istihad idnya pun istihad yang moderat. Tidak puasa di hari Jumat. Mengapa? Satu rumah 30% sudah takbiran. Ya daripada kita ragu, ya sudah ora poso. Terus idnya besok pagi ikut departemen kan gitu. Karena kita hidup dalam sebuah negara, bukan hidup di dunia maya seperti medsos. Kalau medsos boleh saja enggak punya departemen. Dan enggak punya negara medsos itu. Kita punya negara. Majelis Ulama Indramayu ditanya oleh wartawan, apakah sudah menginvestigasi Al-Zaitun? Oh, enggak ada gunanya katanya. Dia menganggap sudah pintar sendiri katanya. Tuh. Nah ini Departemen Agama datang walaupun dikritik awalnya kan. Telah
terlambat 6 bulan baru datang gitu. Kalau enggak ada viral juga belum tentu gitu. Nah, itu namanya kedekatan. Enggak akan ngomong begitu kalau enggak dekat. Ya, dekat secara struktural. Walaupun kita bukan dari satu struktur, tapi kita bersama. Pendidikan. Departemen Agama itu intinya pendidikan. Di daerah-daerah ini, kalau yang namanya KUA dan sebagainya itu kan ya seimbangan, jumlahnya nggak banyak. Kalau pendidikan berapa ini? Betul. Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi yang menggabung ke Departemen Agama kan nggak terhitung kalau tidak melihat catatan. Kalau Majelis Ulama ikut-ikut Departemen Agama. Ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Terus, nggak punya umat. Nah, kalau Departemen Agama, nanda tangan. Maka saya pernah ditanya, kok Azaitun tidak punya ijazah? Ijazahnya departemen. Ijazah itu yang sah, bukan kopnya. Yang menandatangan. Kalau nggak ada tanda tangan, nggak sah itu. Jadi, ini namanya mahatnya mahat Azaitun, ijazah Departemen Agama yang nandatangani AS Panji Gumilang. Di mana ada itu? Nggak ada. Ya, itu untuk apa nyetak ijazah lagi? Mahal loh satu lembarnya. Jadi sampai Pak Ut tanda tangan, sana Abdi Daya tanda tangan. Lah ini mana? Ya inilah hebatnya si Azaitun. Dari Pak Ut sampai perguruan tinggi AS Panji Gumilang, seret. Dan sah. Gak pernah dianulir oleh Departemen Agama. Bukan dianulir, gak sah itu kan? Gak pernah. Minta legalisasi, dilegalisir. Tuh, itu namanya ya secara finansial menguntungkan. Dan nyetak satu lembar ijazah itu, kalau koran murah, majalah murah, begitu ijazah mahal. Ya namanya juga percetakan. Ini ijazah kan nanti ada gantinya, jadi mahal. Jadi ijazah Azaitun itu nama ini nama madrasah Ma'had Azaitun Tsanawiyah, Ma'had Azaitun Aliyah. Tanda tangan walaupun atasnya Departemen Agama, kop suratnya itu, kop ijazahnya, tanda tangan tanpa NIM. Dan itu sah. Keluar negeri, oh Alia, oke. Dan ada Departemen Agama, terus ada lagi, suruh nunjukkan dari Ibtidaiyah sampai Alia, itu di Jerman itu. Hah, kenapa semuanya ini satu orang yang tanda tangan? Ini namanya One Pipe System Education. Ya, terima juga. Jadi ini pegawai daripada Departemen Agama. Tidak, ini adalah nama ini, Azaitun. Oh, Azaitun ada dalam Departemen Agama. Iya. Ini tanda tangannya ini. Dan Madrasah Aliyah Azaitun. Jadi kamu dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, Zaitun semua iya. Sampai tamat. Itu orang mana Majelis Ulama Indramayu itu? Asal dari mana? Mungkin kalau asal dari Pleret nggak begitu ngomongnya. Asli Kandanghaur. Bila kanan. Lah, Kandanghaur sini? Iya. Dua itu. Karena belum ke yang blue itu kan? Langit biru, belum ke langit biru. Kali-kali diajak ke langit biru. Bukan, kopi di kapal itu yang Majelis Ulama. Iya,
Mau kesini aja belum. Kesana kan lebih dekat saya. Kan sudah nggak ada manfaatnya. Itu masyarakat kandang haur semua yang kerja itu. Paham, karena belum paham. Yang di sini masyarakat lingkungan sini yang kerja. Coba tolong ditanyakan nanti oleh Departemen Daerah ini. Itu sampean itu pimpinan Majelis Ulama sudah berapa bau masyarakat petani apa namanya kandang haur yang sampean kasih garapan. Di sini ratusan bau, ratusan hektar dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Oh, ada yang garap 10 bau. Kuat kamu? Kuat. Ini syaratnya ya. Tidak pakai minjem ke rentenir. Iya. Yeah. Karena apa? Karena kita siapkan modalnya. Dan karena Departemen Agama enggak pakai riba. Ya, utang sewu bayar sewu. Nah, kok bisa? Ya bisa, kita bisa. Kalau kita bilang enggak bisa, ya enggak bisa. Dan banknya bukan bank syariat. Kalau bank syariat repot. Ia dari Yayasan Pesantren Indonesia yang dinaungi Lembaga Kesejahteraan Masjid. Keuangan dari Lembaga Kesejahteraan Masjid. Hasilnya gimana? Dibeli. Karena kita nanam itu untuk persiapan pangan. Harganya ikut ketetapan negara. Makanya tidak pernah kekurangan pangan. Ngitung persiapan setahun bukan 12 bulan, minimal 18 bulan. Jadi kalau ada masalah masih tercover 6 bulan. Jadi aduh di sini organisasinya apa? Apa namanya? P3KPI. Persatu apa namanya Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia diresmikan oleh notaris, didaftarkan ke apa namanya Hukum dan HAM. Majelis Ulama yang nggak tahu, yang tahu mungkin Departemen Agama. Mengapa dia ngurusnya ulama kalau Departemen Agama ngurus keagamaan? Nah kalau sudah ulama, hum rijal, nahna rijal. Gitu. Kata Imam Syafi'i kan, itu, buka itu di Ihya Ulumuddin itu. Babul ilmi wal ulama. Ma ja'ana minallah wa rasulihi fa'alal aini war ra's. Yang datang dari Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Rasul, alal aini war ra's, tak telan bulat-bulat. Wa ma ja'ana minas sahabah, nak khudu ba'd wa natruk ba'd. Saya ambil sebagian yang sesuai dan saya tinggal. Bukan saya anti, saya tinggal. Wa ma ja'ana minal ulama, dan yang datang dari ulama, hum rijal, nahnu rijal. Sekalipun Imam Ghazali tak punya anak, tak punya istri, ngaku rijal. Itu kan asik itu kalau begitu. Lah katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin. Supaya enggak cupet begitu. Wong lawan ulama enggak Ghazali. Katanya perlu imam. Tadi mazhabnya mazhab Soekarno salah. Karena mazhabnya Imam Ghazali enggak benar. Mana yang benar? Karepe dhewe sing benar. Jari wong Cirebon tak kok kae mbang kono. Jari wong Banten nggih kae mbang kono. Saya ini orang Gresik. Punya istri orang Banten. Kemudian ada di sini. Jadi enggak pihak Gresik, enggak pihak Banten, ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan Semarang. Tengah-tengahnya Pulau Jawa itu ini tempat ini. Jadi peta betul tengah-tengah di sini. Ini dalam peta itu persis. Kita tanya ke Google Center of Java, nunjuk titik sini. Nah itu umatan wasaton itu di sini.
Jadi manusia bulat, oh si som gelinding, kemana saja yang gelinding gitu. Saya kayaknya alhamdulillah pertama silaturahim gitu. Nanti dulu sudah senang. Ini barangkali baru datang jam 1. Belum sholat zuhur. Ini sudah jam baru 37 menit. Ngobrolnya belum 37 menit. Walaupun sebentar sedikit, tapi alhamdulillah banyak yang didapat. Alhamdulillah. Banyak ya, pencerahan kalau ke sini juga. Banyak ya, ilmu. Kalau ada listrik ya cerah. Iya betul. Kalau kalau nggak ada listrik dulu. Saya dulu tuh nggak semangat. Saya pas ketemu saya tuh bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Dia baru berjuang di umur 70 tahun. Sabain deh. Life began at 70. Life began at 70. Jadi semangat terus ya gitu. Mulai umur 70 kalau ikut sunnah. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Min qablu wa fi hadha. Nah kan begitu toh. Iya. Nah, tatkala bakas Israel katanya Israel laknatullah. Betul. Enggak ngerti siapa Israel itu. Yang dimengerti apa Israel. Bukan siapa Israel. Kalau Israel apa? Ya yang ada di Timur Tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihi salam baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihis salam, Yilhak, kata orang Ibrani, Yilhak. Kata orang Arab, Ishak. Baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra. Menang bergumul, Il. Bersama Ilahi. Israel kamu. Berubah nama dari Yakub menjadi Yisra. Anak-anaknya yang 12 dari Ruben sampai Bin Yamin itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Nabi Yakub. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana? Kok terus laknatullah? Jadi ini makanya enggak maju-maju kita ini karena itu. Mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita junjung tinggi. Doa selawat itu kan Masya Allah itu. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mau ditambah fil alamina innaka hamidum majid boleh. Tidak pun cukup. Anteng hidup ini kalau begitu. Enggak ada yang najis. Dan namanya juga ngobrol. Inilah ngobrol Idul Fitri. Le, ada disiapkan jamuan makan enggak? Ada. Disiapkan. Ayo, makan dulu. Kan saya mengatakan Idul Fitri itu riyayo mangan-mangan. Yaumayuf turun nas. Wa itul alha yaumayudahin nas. Enggak usah repot-repot memaknai kembali ke fitrah. Apa kembali ke fitrah? Dari sejak kecil harus dijaga itu fitrah itu. Nanti koruptor ada di dalam bui. Puasa Ramadan harus bebas. Kenapa? Sudah kembali fitrah suci kan? Kan enggak. Wallahu a'lam bishawab, ayo kita bebas. Kami dari Kominfo Azzaitun menanyakan pada Bapak tentang maksud dan tujuan Bapak Kakan Kemenak dan rombongan ke Azzaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moh Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu beserta kasubagan para kepala seksi pada hari ini, hari Rabu, sengaja silaturahim ke Al-Zaitun. Pertama, Al-Zaitun adalah pada lembaga pondok pesantren.
kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah, juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami karena lembaga pendidikan di Al Zaitun ini mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Kami di Kementerian Agama Indramayu juga alhamdulillah bisa silaturahim pada hari ini. Dan ini kami bersyukur sekali kepada Al Zaitun, terutama pada pimpinan Pak Syekh Panji Gumilang yang sudah menerima kami yang luar biasa. Kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau ya dengan silaturahim ini. Kemudian beliau juga oleh profil yang seorang kiai, tapi ya menurut kami enak diajak bicara, enak ya sebagai orang tua kami ya. Kami terharu sekali di perjalanan dari Pondok Pesantren Al Zaitun sampai ke pantai Laut Biru ya. Samudra Biru yang sekarang diperkenalkan oleh Pak Syekh Panji Gumilang ini, kami diperkenalkan dengan pembuatan kapal yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Pondok Pesantren ke sini juga banyak cerita terkait masalah program keinginan beliau, program yaitu kaitan masalah pertanian ya. Ada 150 hektar yang rencana akan ada, cara pengolahannya itu secara modern ya, tidak seperti yang sekarang ini yang sekian hektar itu dipanggul di ini dengan banyak karyawan, tapi beliau sudah punya rencana dan sekarang sudah mulai digarap yang luar biasa. Termasuk juga kami bangga kepada Al Zaitun karena selama ini setiap ada kegiatan pendidikan maupun pondok pesantren, santri maupun siswa-siswa dari Al Zaitun ini ya banyak nonjol. Ini sudah diperuntukkan di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Itu yang saya di Al Zaitun. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu, Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembahasan pembicaraan dengan Syekh ini, kesimpulannya apa, Bapak? Jadi yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh ya, Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing, jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswa ya, siswi ya, itu menurut kami ya. Nah, kemudian follow up setelah silaturahim ini apa nanti dari Kemenag Indramayu, Bapak? Ya, jadi alhamdulillah ini silaturahim pertama yang luar biasa. Saya sudah 6 bulan berada di Kementerian Agama Kota Indramayu yang sudah banyak keinginan baru terlaksana setelah 6 bulan di sini. Ini luar biasa. Nah, dengan silaturahim ini kami juga akan sampaikan ke rekan-rekan di kantor Kementerian Agama. Ya. Kemudian dengan teman-teman yang di kantor maupun di satker-satker di ya, yang ada di kami itu. Kalau berkaitan dengan media, Bapak, apakah ada rencana press conference dari Kemenag Indramayu tentang hal tadi? Tadi pagi ada dari Metro TV, ada beberapa media yang menanyakan terkait masalah viral itu. Kami tadi sudah bertemu dan kami juga ya nanti mungkin setelah
kami satu rohim ke Al Zaitun, kami mungkin akan bisa menjawab dengan nanti. Terakhir Bapak, untuk tanggapan Bapak berkaitan dengan program Samudra Biru ini bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kalau Indonesia kan laut ya, dibanding darat paling besar laut. Ini Pak, ini Syekh ini yang menurut kami udah luar biasa ya, memberdayakan laut yang saya sering sebelum ada tol saya lewat sini daerah ini apa daerah apa nih Losarang ini ya daerah Losarang ini kan pantainya tidak terurus kumuh ya, setelah tadi masuk ke sini setelah ditata ya ada yang kepedulian ya seorang Syekh yang orang kiai tapi ke lingkungan dia benar-benar peduli. Nah itu yang kebanggaan kami ya, jadi walaupun beliau kiai tapi pemikirannya udah luar biasa ya. Dari pertaniannya, kelautannya, semuanya cara memanagenya ya. Saya bangga pada orang tua kami Syekh Panji Gumilang itu. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka.